Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini saya akan bawa anda semua pergi melawat ataupun melihat sebuah rumah panjang kaum Melanau. Okay, yang terletak di daerah Matu, iaitu di Kampung Sok. Dan usia rumah panjang ini adalah 148 tahun sebab dibina pada tahun 1872. Dan rumah panjang ni kalau kita biasa dengar ada rumah panjang Iban, tetapi ini adalah rumah panjang Melanau. Dan saya sendiri excited nak nak pergi sebab saya sendiri tak pernah lagi sampai ataupun menjejakkan kaki saya di rumah panjang Melanau. Dan ini adalah kali pertama saya. Rumah panjang Iban kita biasa tengok, ya, ini adalah rumah panjang kaum Melanau. Okey, dulu saya ingat rumah panjang ni ada kaum Iban sahaja. Rupanya kaum Melanau pun mempunyai rumah panjang. Jadi hari ini saya akan bawa anda semua melihat bagaimana rumah panjang kaum Melanau dan bagaimana struktur seni bina dia. Dan jom check it out. Peneman setia saya sepanjang kita buat dokumentari di rumah panjang Sok ni. Lalu je. Okay, ini adalah keadaan daripada luar di rumah panjang Kampung Sok ni. Okay, kita boleh lihat keadaan daripada luar dia. Memang kalau kita tengok secara luaran pun kita tahu memang agak usang. Dan kita tengok sampai ke hujung. Okay, tangga yang bahagian hujung ni pun dah dah rapuh dah. Okey, sekarang kita naik ke rumah panjang Kampung Sok ni. Okay, kita akan meneroka ke dalam dia. Sebelum tu kita tengok luaran dia dulu. Apa maksud ni? Labik labik agi adat nuan masa abe. Selamat mulik. Maksud dia apa? Datang lagi dan kalau ada masa datang. Ni dia tak tahu ni. Oh, datang lagi kalau ada masa. Dan selamat balik. Oh, dan selamat balik. Ya, itu saja. Okey. Okay, pendapat saya, disebabkan keunikannya, Nizam Sarawak mengisytiharkan rumah panjang Melanau Sok sebagai satu warisan yang perlu dikekalkan pada tahun 1987. Apa yang membimbangkan selepas 200 tahun pembinaannya, Kazilah Baraga itu juga bakal mengalami nasib yang sama dengan rumah panjang Melanau yang lain. Okey, kita dah dapat kunci. Okey, makcik tu tadi dah bagi kunci kat kita, makcik ke rumah tu. Okey, sekarang kita masuk.
Assalamualaikum. Boleh guna kasut. Okey. Gelap. Okay, ini keadaan rumah panjang ni. Okay, ini sejarah dia. Rumah peti-hati penduduk. Okay, rumah ni dah tak ada orang yang menghuni. Ini laluan keluar satu lagi tadi. Okey, apa yang menarik di rumah panjang kaum Lanau ni, dia berbeza dengan rumah panjang kaum Iban. Okey, dia ruai dia di tengah antara bilik. Dia berdepan, dia adalah bilik. Berbeza dengan kaum Iban, di mana bilik dia sederet sahaja. Kemudian ruai, manakala selepas ruai itu di bahagian luar dia beranda terbuka. Serambi ataupun tanju atau silap saya. Okey. Ini yang membezakan dia dengan rumah panjang kaum Iban. Dia sebelah menyebelah dia ada bilik. Okey, dia tak macam rumah panjang. Kalau rumah panjang kalau kita tengok sini eh. Kalau rumah panjang di sebelah sini adalah ruai, okey. Dan di sebelah sini adalah bilik ataupun tempat tinggal. Okey, tapi di sini dia depan dan berdepan dia adalah antara yang pernah sampai dekat sini. Okey, kelab motosikal kekal daerah Tutong negara Brunei pernah sampai. Okey, ini sejarah-sejarah dia. Ini pemandangan daripada atas pada 2015 gambar ini diambil. Okey, ini adalah penduduk asal pada tahun 1962 sehingga 64. Okay. 1967 20. Tahun 2003. Okay. Ada yang pernah sampai kat sini buat lawatan. Tapi rasanya waktu tu tempat ni masih di huni lagi. Okay, 2018 pun ada yang pernah buat proklaim. Okay, ini 2018. Okay, saya rasa itu saja daripada saya untuk meneroka rumah panjang Melanau Kampung Sok ni, antara rumah panjang yang ada sehingga kini lebih kurang ratusan tahun. Okay, sekarang kita keluar. Dia tak tinggi ya. Kita kena tunduk. Ha, tengok. Kita tunduk.
Tengok, tengok, ah, tengok, tengok, dia tak tinggi. Dia punya pintu. Berbeza dengan rumah panjang Iban. Okay, kalau kita dapat tengok di sini, ini adalah tiang asal, iaitu tiang berlian semasa pembinaan rumah panjang ini dahulu, dan ianya berada di tapak asal sehingga kini. Rumah ini tidak berpindah ataupun memang dibina di sini dan bertapak di sini seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Dulu pada awal 1872, asal pembinaan dia hanya 4 pintu saja ataupun 4 buah rumah saja di dalamnya. Kemudian pada tahun 1888 ditambah menjadi 26 pintu keseluruhannya. Ia adalah hasil pembinaan secara mufakat oleh penduduk kampung, dan keluas ukuran rumah panjang ini adalah 210 kaki panjang dan 40 kaki lebar, dan struktur asalnya diperbuat daripada kayu belian manakala atapnya diperbuat daripada daun rumbia sama dengan kaum Iban. Tapi bumbung asalnya memang dah tak ada. Ini adalah bumbung baru yang telah direnovate pada tahun 2019. Okey, kita dah selesai meneroka di bahagian dalam rumah panjang ini. Okey, sekarang kita meneroka di bawah rumah panjang ini. Kita tengok struktur seni bina tiang-tiang dia pula, apa yang berada di bawah dia. Eh, ada bewak. Buaya ke bewak? Okey, ini antara seni bina. Okey, yang agak lama. Okey, tiang-tiang berlian dibina daripada tiang-tiang berlian. Okey. Okey, kita tengok tiang berlian yang digunakan. Okey, ini daripada pemenangan daripada bawah rumah ni. Ada saloi. Saloi. Saloi lama. Tumpang. Ha, ni kayu beli apa ni? Perahu belian. Dari pokok. Dari pokok. Okey, tengok seni bina tiang dia. Ha, ini katanya yang ni tiang baru ni. Ha, ni tiang lama ni. Okay. Daripada kayu belian, pokok belian. Okey. Ha, ini pemenangan daripada belakang rumah panjang ini tadi. Okey, tempat yang bersejarah yang semakin dimamah usia, dan kalau tidak dipelihara dia akan mengalami nasib yang sama dengan rumah panjang Melanau yang lain, di mana dia akan musnah. Dan harap. Okey, ini kalau saya tengok bumbung ni, yang bumbung ni dia belum baiki lagi. Okey, belum renovate lagi. Kalau macam ini maksudnya bumbung asal, bukan bumbung asal, bumbung sebelum dibaik pulih lah pada 2019. Bumbung asal dia adalah berasaskan atap rumbia.